Subhanallah. Subhanallah. Api kau. Yo, ke Hastinapura. Banyak kuasinya kan jarak baik bisa aku kan minum satu kan Gunung Selamet itu ya Katon Pola Piki Dur di Gunung Bisma alang-alang dua suasananya wis anget sih jadi wis penak saya lepas baik menyambut jadi nah ini pola kayak bahan bonsai tapi agak cocok peti ya pemain kemarin sing bunuh oh ini anak sing kecekel terus di jeda disijak dalam peristiwa 50 juta oke sip lembah ya. Lembah tadi. Sing lemes sing kulit nah di kelas telu karo bakso iki mau mari wis sarap terus insot terus insot lho bare turu maneh susuk kan madang sarap dingin kulit beleng ketek-ketek apa sih?
saya sedang gelah, sedang gumun. Ini adalah pohon yang tua, jenis pohon-pohon purba yang masih ada di Gunung Bisma ini, dan pakisnya juga sangat tinggi ya. Ini usianya sudah sangat tua, tingginya sudah menjulang tinggi. Enak sekali misdap dan mi kelas, kelasnya tiga, jadi terus merobot aja itu sudah. Ini mengandung bakso. Makan ya mas. Enaknya apa ya mas? Proses pembuatan kopa ini. Kita cik. Ucikannya. Ini sedang menuju puncak lagi yang kedua kalinya, karena sudah sarapan jadi sudah pada fit. Wah, gubol sekali ini, rungket sungket. Yang katanya apa namanya ini, lembah jengklubukan curam, ini curam, dan itu ureng-urengnya sangat seru. Wah, bahaya itu, jangan dekat-dekat ya, mataharinya sudah pencar sekali. Ya, ini sudah sampai di Indraprasta. Di sini sudah siang pun masih banyak orang-orang di sini, masih itu apa? Foto-foto. Ada soalnya ya. Di sini masih pemandangannya itu masih bagus. Karena yang di Hastinapura itu tadi di sana. Nah, dari sini masih kelihatan di sana. Tapi di sana itu sudah tertutup awan sehingga kurang asoy. Kurang asoy, Pak ya.